Pagi, ketemu lagi sama Muti Tembem. Muti Tembem, kayaknya bengkak. Coba tengok kaki ya. Ya, bengkak dikit, gak apa-apa. Gak apa-apa, nanti capek lagi, ya kan? Nanti bengkaknya hilang. Sekarang Muti ada di rumah masa kecilnya Mama. Jadi rumahnya tuh rumah panggung. Asik banget di sini. Hari ini Muti mau mengantarkan ibu-ibu cantik ini jalan-jalan. Ya, kakak Muti, Mama Eno dan Bude di sebelah sana. Gak tahu jalan-jalan kemana, ikut aja. Kita tuh masuk gang-gang gitu rumahnya Bude itu. Takutnya nggak bisa di depan rumah, lagi jauh gitu. Cari rumahnya gampang sih, di depan itu ada sekolah Islam terpadu atau lagi depan itu depannya persis gangnya. Kita mau jalan-jalan ke rumah saudara, tapi nggak tahu terus ya. Sepatu Muti basah terus, gak ada panas, jadi Muti kemana-mana pakai sandal jepit. Ini beli baru nih, kegedean ya, dan harganya ini adalah sandal swallow termahal yang pernah Muti punya. Eno, anak itu 30.000. Oh. Lagi off dia ya, kali Sabtu sekali lagi balik dia tuh, 10 hari off, baru kemarin udah balik Bangka. 3 ya, ini nanti 4. Tinggal Siko, masih tiga. Tinggal kena anak bayi dulu 5 bulan. Beda salah 10 tahun. Mana lah? Anggir Kak Uti bawa Uti. Kurang aja. Bawa Uti. Yalah, kita gak salam malam. Gak salam malam. Balik Siko. Masih? Iya, yang mana? Yang kecil, yang bungsu. Yang bungsu tuh, yang sakit. Iya. Oh, meninggal jadi. Sudah 7 bulan. Jadi tinggal 3. Tinggal 3. Anaknya sakit. Masih Siko lagi ya, yang belum sini. Sudah kalau. Sudah. Sudah kalau. Ini apa? Ini yang baru, bininya yang meninggal. Hah? Bininya yang meninggal, yang bungsu. Siapa meninggal? Doni. Oh, yang meninggal itu? Anak Eno. Meninggal ya? Masih 2 ekor lagi? 3. Lah, babi tinggal lu? Sudah meninggal. Yus, Melo Eno. Ada Melo Eno. Iya sih, kok tuh lah.